Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tutorial Cara Zone. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pasang SIM card dan memory card atau SD card di Samsung Galaxy J2 Frame Pro dan J3. Baiklah, di sini kita akan buktikan. Di sini kita lihat kartu belum terpasang. Kita cek di pengaturan koneksi. Pengelola kartu SIM. Di sini kita lihat tidak ada satupun kartu terpasang. Memori juga belum terpasang, memory card atau SD card. Di sini kita lihat ketuk file saya. Di sini kartu SD tidak dimasukkan. Dan untuk memasang SIM card dan SD card, kita pertama kali harus mematikan handphone. Silahkan matikan handphone dulu. Oke, ketuk sampai mati. Handphone sudah mati. Dan untuk memasang, pertama-tama kamu harus membuka cover belakang handphone kamu seperti ini. Lalu yang kedua yakni, silahkan buka baterainya. Untuk memudahkan, pertama yang kita pasang di sini pada slot yang di bawah yaitu SIM card. Oke, seperti ini kita masukkan, tekan. Terus sekarang yang kedua yakni SD card-nya, arahnya seperti ini. Yang ini ke depan kita arahkan seperti ini, lalu masukkan di slot yang atas, di atas SIM card. Oke, seperti ini. Masukkan seperti ini sampai penuh. Sekarang silahkan masukkan baterai. Pasang cover penutup handphone. Oke. Sekarang silahkan hidupkan handphonenya. Oke, tunggu beberapa saat, kita akan buktikan apakah SIM card sudah terbaca dan memory card-nya terbaca. Kita akan buktikan di sini. Oke. Kita lihat di sini SIM card sudah terpasang, kita cek. Di sini akan saya ketuk koneksi dari jaringan seluler. Pengelola kartu SIM. Di sini SIM pertama sudah terbaca XL Asiata. Sekarang yang kedua kita akan cek memori SD card-nya apakah sudah masuk apa belum. Di sini akan saya cek lewat file saya yang ada pada menu memori J2. Di sini kartu SD sudah terbaca, kita lihat isinya seperti ini. Oke, terima kasih atas waktunya menonton video di channel tutorial Cara Zone. Jangan lupa like, share, atau komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.